Kalau ini teksturnya dia agak padat ya, teman. Ini agak padat. Sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Oke, di hari ini tepatnya ini malam Selasa ya teman-teman ya. 27 Juli 2020 Junsa sudah berada di Pajak Kedan lagi teman-teman. Pajak Kedan Komplek MBTC Medan Sumatera Utara. Lebih jelasnya di ini di Jalan Pancing ya teman-teman ya. Pasti teman-teman Medan udah pada tahu ini Komplek MBTC-nya banyak banget berjualan makanan-makanan ya, kedai jenis-jenis kulineran. Oke, malam hari ini Junsa ingin mencoba ini menu snack ya. Snack bisa dibilang atau makanan-makanan ala-ala Korea gitu teman-teman. Oke, di depan Junsa ini teman-teman udah Junsa pesan beberapa jenis. Oke. Ini semua gorengan teman-teman ya. Junsa buka bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman. Ini dia porsinya. Ini ada beberapa jenis ya. Ini ada tempuranya, ada kentang mozzarellanya, katanya yang lagi viral-viralnya. Ini ada kentang mozzarellanya. Ini ada juga tempura yang isi ikan, ada yang pedesnya, ada beberapa jenis lah teman-teman ya. Oke, saya Junsak di sini. Sebelum Junsak memulai makanan ala-ala ini, teman-teman, ayo dong bantu Junsak untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe channelnya. Jangan lupa kasih like juga dan tinggalkan komentar-komentar kalian di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekarang Junsak langsung makan ya teman-teman. Nah, ini ada sausnya. Oke, sausnya taruh di mana ya teman-teman? Sini aja, sempit soalnya nih, nggak ada wadah. Bisa gabung sini aja, biar tempatnya luas. Wow. Oke. Karena tempatnya sempit banget ya teman. Wow. Ini sausnya, bumbunya ada saus sama mayones. Jusa sebenarnya kurang suka mayones karena yang manis-manis itu kurang suka banget. Jadi sekarang Jusa mau makan ini. Ini teman-teman, ini tempuranya. Ini katanya agak lembut-lembut gimana tempuranya. Aku coba ya. Oke teman-teman Medan, ayo. Teman-teman Jusa, kita makan. Oke, saus gini. Terus diculipin. Enak ya. Perpaduannya itu enak banget, teman-teman. Sausnya kayak gini nih. Ini oke, sekarang aku campur sama mayonesnya, ada asam-asam, ada pedasnya, ada manis-manisnya gitu. Kita makan. Ini juga ada tempuranya katanya ini. Junsa kurang paham nama-namanya nih, jenis kata si abang ini sih. Ini ala-ala Korea gitu, jadi Junsa makan. Kayak enak loh. Ini teman-teman semua ras, ini tempura ya. Cuman modelnya bentuknya beda-beda. Cuman ada yang agak keras-keras gitu, ada yang agak terasa teksturnya lembut banget. Enak. Wow. Teman-teman mau? Ayo kita makan. Ini teman-teman porsi posisinya yang Junsa pesen ini berada di Sostel RNG ya. Junsa kali ini pesennya di Sostel RNG. Itu spesial mozzarella. Jadi tepatnya ini pas banget kalau kalian masuk dari gerbang MBTC itu parkiran itu pas banget di depannya teman-teman. Abangnya pun penjualnya tuh ramah banget. Oke. Ini ada telur kepitingnya teman-teman. Rasa kepiting gitu. Enak banget, dicocol. Celup.
Dan ini katanya sih yang ada pedes-pedesnya gitu, teman-teman. Ini ada pedesnya. Kita coba ya. Tapi nggak terlalu pedes. Nggak ada pedes sekali, cuma ada terasa pedes gitu, tapi nggak pedes ya. Rambut. Enak juga. Ini katanya kalau ini dia tempurannya agak keras-keras, agak kenyal-kenyal gitu. Yang kalau ini teksturnya dia agak padat ya teman-teman. Ini agak padat sini. Enak. Ini bukanya sosial RNG ini buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, atau bahkan kalau malam minggu itu mau sampai jam 12 malam ya teman. Enak. Ini jusnya nggak tahu ini isi di dalamnya apa. Kita coba aja ya. Kita cocol dulu. Karena kalau nggak dicocol dia kurang mantap. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Ini ada isi dalamnya. Ini isi telurnya ada telur puyuh, teman-teman. Enak. Kayak gini dengan kandul. Apa? Jusa coba-coba semua dulu, satu-satu, sedikit-sedikit. Nanti baru jusa habiskan, teman-teman ya. Itu ada telurnya, telur puyuh. Jadi sih nggak tahu ini isi dalamnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kosong isinya, baksonya kosong. Semua rasa ikan, teman-teman ya. Ini kosong isinya, tapi dia agak lembut dibandingkan dengan yang otak-otak tadi. Kandul. Dan ini, coba ini. Ini yang bulat-bulat kayak gini, teman. Sosialnya ya. Oh, ini bukan sosial, sorry. Tempurannya. Dicocol gini, teman-teman. Langsung kita makan. Gini. Mantap banget. Mantap, bayar. Enak ya. Enak. Aku coba dulu masing-masing ya. Nanti baru kita habiskan ya teman. Dan ini sosial mozzarella-nya. Katanya lagi viral banget ini ya. Aku coba dulu sekarang. Apakah rasa itu akan viral? Aku coba dulu ya teman-teman. Ya, ini mozzarella-nya. Mozzarella itu perpaduan antara kentang sama mozzarella itu nyatu banget. Rasanya gurih, dalamnya pas banget. Sekarang aku colok sama sausnya. Panjang banget. Ketukan tangan tuh garing banget.
tertarik aja teman-teman ya. Dia nyangkut, malah dari itu nyangkut banget. Tapi kalau panjang ya, enak. Cocok gini teman-teman ya, cocok, bisa dimakan. Kain dual. Mantap. Mantap banget ya teman. Alhamdulillah nikmat. Gue cocok lagi ya. Kain dual. Teman-teman, ini tinggal beberapa potong aja, nggak habis teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini banyak banget, soalnya porsinya banyak banget. Saya pastinya Yusa udah review. Ini rata-rata tim. Ini sebenarnya Yusa nggak tahu ini asal tofu atau apa, nggak ngerti. Pastinya ini makanan menu-menu, beberapa jenis makanan ala-ala Korea gitu. Enak. Enak banget, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah menampingi, yang udah menghadir, ya udah hadir, yang udah menemani Jusak ya di edisi malam hari ini. Menikmati beberapa jenis makanan ala-ala Korea gitu, teman-teman. Thank you banget. Semoga ini menjadi rekomend ya, menjadi rekomend untuk kalian semua yang anak-anak Medan yang mau berkunjung di komplek ya, KMTC, Pajak Kedan ya pastinya. Kuliner malam sini banyak banget yang bisa kalian nikmati, teman-teman. Oke, Yusak mau permisi dulu karena udah malam banget. Yusak mau izin pulang. Oke, saya doakan juga semoga sostelnya RNG makin maju, makin sukses. Jangan salah pilih menu kalian ya kalau kalian kemari. Langsung di RNG. RNG itu memang enak banget loh. Pelayanannya bagus banget. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Yusak Jai mau pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.